kita bisa melihat cucian cucian yang menumpuk. Astagfirullah. Untuk proyek yang akan saya kerjakan hari ini, bukan hari ini, malam ini kawan-kawan, perluas dari area cuci piringnya kawan-kawan. Nah ini saya gunakan baja ringan sisa, semuanya itu sisa kawan-kawan, sisa dari pembuatan ini rangka-rangka atap, terus dindingnya. Nah langkah pertama itu saya awal mula tuh saya buat seperti ini. Ini dia penampakan letakan di gambarnya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Alhamdulillah kawan-kawan, untuk pemasangan pelebaran dari ini apa? Wastafel, alat cuci piring, tempat cuci piring sudah selesai. Kita akan coba tes kekuatannya kawan-kawan ya. Kita akan tes apakah kuat atau tidak. Kuat ya. Mantul. Sudah dites kuat, cukuplah. Cuma nanti kita akan pasang lagi kakinya ini, kaki dari tumpuan ini ke bawah nih. Finishing hasil sementara kita pakai dulu keramik ya biar agak rapi. Ya seperti tadi ya. Nah, ini contoh apabila kita sudah berikan alas keramik. Nah ini pun kita akan tutup dengan keramik pula. Insya Allah akan rapi lah insya Allah. Thank you.
sekali lagi ini hanya sementara, untuk kedepannya kita akan ganti alas ini dengan keramik warna hitam. Kita akan full keramik biar nggak kelihatan ini tuh ada berjaringan. Nah ini untuk akses pengangkutan pasir, semen dan lain-lain, bahan-bahan yang akan kita akan pasang. Sementara waktu dikosongkan, dan selanjutnya apabila kita sudah selesai otak-ngatik dapur ini, kita akan tutup dengan batako seperti itu kawan-kawan. Alhamdulillah beres.